pantai Urung ini, kami akan melakukan balapan perahu sandek. Bukan perahu besar yang dipertandingkan, tapi perahu versi mininya. Selain kami berempat, 6 kawan kami yang lain juga mau ikutan balapan perahu. Dari pinggir pantai, kami harus berjalan ke arah laut dulu menuju ke titik startnya. Aturan mainnya, perahu siapa yang sampai bibir pantai pertama kali, dialah pemenangnya. Sudah siap semua? Bulan-bulan. Suruh mesin cok, suruh rumah isi cok, suruh rumah isi cok. Ayo, tetapi dari juara yuk. 1, 2, 3. Hore! Perahu kami mulai bergerak. Angin membantu perahu melaju ke arah pantai. Tapi arahnya nggak karuan tuh. Ada yang belok ke kanan, ada juga yang ke kiri. Ayo, maju terus. Perahuku harus menang. Teman, bermain perahu sandek mini adalah cara kami melestarikan budaya maritim dan menjaga permainan tradisional sejak zaman nenek moyang. Pokoknya gak kalah seru deh dengan permainan lainnya. Sama seperti perahu sandek besar yang terbuat dari kayu, perahu sandek kecil ini menggunakan layar berbahan plastik. Terdapat juga sebilah kayu sebagai penyeimbang perahunya. Yah, perahuku kalah. Ayo, kita tanding lagi. Aku yakin perahuku kali ini melesat paling cepat. Persaingan semakin ketat, teman. Sandek milik putra ingin menyusul sandekku. Tapi perahuku tidak boleh kalah. Dan...